Saya bisa, Anda bisa, semua bisa. Nah, pemirsa, ini adalah daun suji atau pandan suji. Sangat berbeda dengan daun pandan. Kita akan melihat cara mengambil sarinya ya, dari klorofil ini. Dan mudah sekali pengembangbiakannya dengan cara mensetek batangnya. Kemudian kita tanam. Ya, seperti itu ya. Kita cuci bersih daun suji ini. Ya, kemudian dipotong-potong atau digunting hingga bagian kecil sehingga mudah ketika memblender. Nah, air yang digunakan harus sampai terendam. Ya, kemudian kita saring. Agar tidak berubah ketika proses pemasakan, air suji akan dicampur dengan sedikit air kapur sirih. Ya, bentuk air kapur sirihnya berupa cairan seperti susu ya. Nah, kita sudah mendapatkan ekstrak daun suji yang bisa bertahan selama 1 minggu di lemari pendingin.